Jalan yang menghubungkan kota Pematang Siantar, Tanah Jawa Simalungun, dan Kabupaten Asahan nyaris terputus. Pasalnya derasnya air pada saat musim penghujan terus-menerus menggerus penyangga jalan tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan terus meluas apabila meningkatnya air sungai seiring datangnya musim penghujan. Kondisi yang sudah terjadi selama kurun waktu 6 bulan ini hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Kendaraan yang melintas jalan tersebut harus ekstra hati-hati, dan dengan dibantu warga setempat, para pengendara harus bergantian melewati jalan tersebut. Ahmad Azhari, seorang warga setempat sekaligus pengguna jalan, mengaku resah dengan kondisi jalan tersebut. Ahmad berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan tersebut sebelum benar-benar terputus, yang nantinya akan menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga serta menelan korban jiwa. Kami memang selaku warga di sini, selaku pengguna jalan, memang agak resah lah karena longsor ini kan. Jadi dengan adanya longsor ini, harapan kami sebagai warga untuk pemerintah khususnya Provinsi Sumatera Utara, bagian jalan dinas jalan dan jembatan, supaya cepatlah diperbaikin, supaya jangan sampai putus. Karena kalau sampai putus, aktivitas antara Siantar, Tanah Jawa dan Mandugi agak lambat nanti aktivitasnya, karena memang di sini aset sangat besar. Jadi harapan kami itulah, cepatlah dibaguskan supaya nggak makin parah dan jangan sampai putus. Itulah harapan kami. Kondisi jalan ini sendiri udah berlangsung berapa lama, Bang? Udah berjalan kurang lebih 6 bulan. Berjalan 6 bulan. Sejauh ini, Bang, kondisi lalu lintas gimana, Bang? Kondisi lalu lintas sementara ini karena dibantu warga tutup sama warga, memang nggak ada macet, lancar-lancar aja. Karena belum pernah ada korban, ya, Bang? Sampai sekarang belum ada korban, karena memang petugas pemuda setempat di sini membantu jalan ini supaya lancar 24 jam. Jadi memang menjauhi kemacetan dan jangan sampai ada korban, itulah harapan pemuda-pemuda di sini. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.